Selebritas Aurel Hermansyah baru saja melahirkan anak pertamanya, Amena Hanna Nur Atta, pada Selasa 22 Februari 2022. Tak sedikit keluarga, sahabat, hingga kerabat yang datang untuk menjenguk Aurel Hermansyah beserta keluarga, salah satunya Lesti Kejora dan Rizky Billar. Suami Aurel Hermansyah, Atta Halilintar, menerangkan arti dari nama Amena Hanna Nur Atta saat Rizky Billar beserta keluarga datang ke rumahnya. Amena diambil dari nama ibu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Siti Aminah. Penulisnya pakai E, kan kalau Aminah banyak, pengen nyari nama yang langka, apa ya tapi punya arti bagus, ucap Atta Halilintar. Adapun nama Hanna, kata Atta memiliki arti kegembiraan. Nur diambil dari nama Aurel dan Atta diambil dari namanya. Saat berkunjung ke rumah Atta, Rizky Billar membicarakan masa depan. Dia menyebutkan bahwa anaknya dan anak Atta tidak jauh beda umurnya. Suami Lesti itu bahkan membayangkan anak mereka sekolah bersama. Dalam kesempatan tersebut, Rizky Billar dan Lesti Kejora memberikan beberapa kado untuk Amena. Makasih loh ini, nih Amena, dapat kado nih. Waduh keren sayang, sama kayak punya kamu, ucap Atta. Sontak, Lesti Kejora merasa kaget hingga tertawa. Tidak menyangka bahwa kadonya akan sama. Tetapi Aurel menjawab dengan lembut, tidak apa-apa. Dalam pertemuan tersebut, Atta menyebut bahwa nantinya rambut Amena akan dipotong olehnya langsung. Tapi rambutnya, dia bro emang harus dipotong nanti pas akikah. Ia gundul nanti pas akikahan. Akunya masih nggak tega mau motong rambutnya, gata Atta pada Rizky Billar. Tampak pertemuan tersebut berlangsung hangat, Aurel dan Atta bercerita suasana saat melahirkan Amena. Aurel menyebut, kala itu Atta menangis saat Amena dilahirkan, hingga terus mengkhawatirkan kondisinya. Pas keluar tuh, ya Allah capek banget, bapaknya mah udah nangis, benar kata kamu, kata Aurel menjelaskan. Kenapa ya ternyata cowok itu hatinya tuh lebih rapuh ya, malah aku yang nenangin. Udah sayang tenang aja, ucap Aurel kepada Lesti Kejora.